Kalau kita berselawat pada Nabi, baiknya kita memakai Sayyidina atau tidak, Pak Ustaz? Pakai Sayyidina. Kenapa pakai Sayyidina? Sedangkan kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Menurut mazhab Syafi'i, jangan kalian panggil Nabi itu seperti manggil kawan kalian saja. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Pernah tak Nabi mengatakan dia itu Sayyidina? Buka hadis riwayat Muslim. Ana Sayyidu waladi Adam. Ana, aku Sayyid, pemimpin waladi Adam. Semua anak cucu Adam, akulah pemimpinnya. Tapi saya tidak fanatik Sayyidina. Yang jadi masalah ini kita jumpa dengan orang fanatik. Yang satu fanatik tak boleh pakai Sayyidina, yang satu fanatik wajib pakai Sayyidina. Fanatik inilah yang merusak. Begitu didengar Ustaz pertama kali dengar, Allahumma salli ala Muhammad. Ah, Ustaz dengar Ustaz tak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Ah, tak pakai ini Ustaz. Makanya ada jamaah kita, dia hidupkan tip rekaman MP3 Ustaz Somad, dilewatkannya agak 10 menit. Langsung di tengah. Wow, suka saya pengajian Ustaz. Pas masuk MP3 yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina. Ah, tak pakai ini, pakai Sayyidina. Jadi masalah Sayyidina ini, jangan fanatik. Tapi kalau mau pakai, dalam mazhab Syafi'i, mustahab, dianjurkan. Download bukunya di internet, sudah saya diuploadkan. 77 tanya jawab salat, di situ ada pembahasan tentang apa hukum menambahkan Sayyidina Muhammad di dalam salat.